Maka konsep Quran tentang bahagia itu memang unik, bukan gimana banyak senengnya. Gimana tuh, Kak? Dan kita sering menggambarkan bahagia itu banyak seneng. Iya, foya-foya, senang, banyak gembira, gembira, tertawa-tawa. Tertawa-tawa. Padahal yang dikatakan Quran tentang bahagia dunia itu lebih mendasar. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah bahwa orang-orang yang dicintai Allah, disayang Allah itu, mereka punya dua ciri. La khaufun alaihim, mereka tidak terlalu khawatir tentang masa depannya. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih berlebihan tentang masa lalu dan apa yang sedang dialami. Oh, tidak khawatir masa depan, masa lalu nggak sedih? Nggak sedih, udah. Itu bahagia. Itu bahagia. Itu bahagia. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Bukan banyak seneng. Selama ini kita merumit-rumitkan bahagia. Betul. Bahagia kita, itu, yuk kita staycation. Staycation. Kita punya tabungan sekian, sekian. Usia sebelum 30 mencapai 100 juta. Per bulan. Per bulan. Oke. Okay. Kemudian sudah punya keluarga, sudah punya jodoh. Financial freedom. Financial freedom dan lain sebagainya. Itu bahagia. Ya. Nah, kita sering mengidentikan bahagia dengan hal semacam itu. Dan Allah dalam Al-Quran menyederhanakan dengan kata-kata, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak khawatir tentang masa depannya, berlebih-lebihan dalam khawatir, enggak. Mereka juga tidak terlalu bersedih dengan apa yang sudah terjadi.